Nih dia pemirsa. Colok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Opik Bumerang ya. Nih, jagoan-jagoan luar biasa ya ini, udah pada kreatif sekali. Oke pemirsa, pagi hari ini bagi pemirsa yang baru bergabung, silahkan klik like, komen, dan subscribe agar didapatkan tiga video keren dan menarik tentang seputar bumerang pemirsa. Oke pemirsa, ada yang menanyakan ya, katanya kalian promosi juga ini ya pemirsa, mohon maaf. Sebelum-sebelumnya video channel saya itu ada beberapa konten ya, itu bumerang, musang, dan mancing. Oke bagi ada pemirsa yang ada om yang nanyain, om kenapa jarang upload video mancing katanya. Ya tahu sendiri ya pemirsa, subscribernya naik pesat gara-gara bumerang ya, luar biasa dan sempat trending. Oke, untuk pemirsa yang sudah subscribe channel saya gara-gara ada video mancingnya dan tutorial cara membuat jamprok, cara membuat lure ya, tinggal diikutin lagi aja ya. Subscribe yang belum subscribe, nama channelnya ini ya Satori92, jangan lupa di subscribe, di follow ya pokoknya mah, dan tak lupa Instagram saya di follow ya, namanya @opikbumerang ya, opik biasa sama seperti itu di channel saya opikbumerang. Oke, pagi hari ini saya ada PR pemirsa ya, ini oleh-oleh dari kemarin ya, ngebolang ke Sukabumi, ke Cileungsi ya. Ini ada bumerang sekuaro ya. Bumerang sekuaro ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Ini mengingatkan saya kepada almarhum maestro bumerang Indonesia yaitu Palistio Bramantio pemirsa. Jasanya sangat luar biasa sekali ini sebagai amal ibadah beliau ya, bisa menerangi alam kuburnya. Ini tidak sempat kepikiran ini bentuknya seperti ini ya pemirsa, dan ada penerusnya yaitu Kang Adit dari Depok ya pemirsa. Luar biasa sekali masya Allah ini. Bumerang dengan bentuk seperti ini bisa kembali lagi sempurna. Oke, PR bagi saya ini, saya akan mencoba membuat bumerang ini. Gimana sih, susah enggak gitu ya bumerang ini? Cara membuat air foilnya seperti apa? Dan ini saya sudah membuat air foil ya, ini seperti ini. Cara membuat air foilnya sangat mudah sekali pemirsa. Jadi pemirsa, di moldingnya itu tinggal digeser ya. Nanti saya akan kasih tahu ya. Mudah-mudahan ini bisa akurat kembalinya ya pemirsa. Oke, simak terus video bumerang sekuaro ini ya. Dan mohon maaf, ini bumerang sekuaro ini dikasih nama bumerang sekuaro. Ini dari Papa Roger Perry ya. Bumerang sekuaro kata Kang Adit bilang kemarin. Dan ada di videonya. Oke pemirsa, beberapa ribu subscriber lagi saya menuju 50.000 subscribe ya. Dengan janji saya akan memberikan giveaway. Yang mana giveaway-nya itu bumerang handmade bikinan saya sendiri ya pemirsa. Ada beberapa giveaway. Nanti saya akan pilih beberapa subscriber terpilih ya, dengan cara nanti simak video selanjutnya ya pemirsa. Ini ada beberapa bumerang ya, bumerang yang sangat unik-unik. Nanti saya akan memberikan gratis untuk bagi para subscriber setia saya. Oke lanjut ya. Pokoknya mah jos pokoknya ya. Doakan saya mudah-mudahan mencapai 100.000 subscribe ya. Gas, simak terus. Seperti ini pemirsa cara membuat air foilnya ya. Nah, air foil ini sponsori oleh PT GS Baterai pemirsa, ini GS Aki. Oke pemirsa, bercanda ya. Gini pemirsa ya, caranya ini moldingnya pemirsa tinggal digeser ke sini aja. Nah, ini untuk sayap bagian sebelah kiri gitu kan, ini digesernya ke sebelah kiri. Nah seperti ini. Nah ini untuk sayap ini, mohon maaf agak bengkok ya. Nah ini tinggal digeser seperti ini aja nih pemirsa. Nah, nanti mengikuti air foilnya. Nah seperti yang tadi yang sudah digambarkan ya, ini dari Kang Adit. Nah seperti ini pemirsa. Nah tinggal digambar. Nah nanti porsi air foilnya segini nih. Ini porsi air foilnya, ini porsi trailing, ini porsi leadingnya. Oke langsung saja ya, kita eksekusi langsung waro. Oke, alat yang digunakan sama seperti kemarin. Rapihkan yang bagian kurang rapihnya ya, ini jelas.
Oke, sudah rapi ya yang ininya, yang penyok ininya. Bikin apa ya? Bikin murah. Oke, ini udah proses air foil ya, kita bersihkan yang bekas lelehan potongan air foilnya ya, menggunakan pisau raut. Oke, ini ada alat yang sangat membantu sekali, dan alat untuk menentukan keakuratan bumerang ya pemirsa. Saya menggunakan kikir nih ya, kikir yang sudah dimodifikasi dengan amplas kasar. Pensemutan ya, penghalusan menggunakan amplas 400 dan cairan khusus sabun ya, sunlight. Oke, pemirsa udah jadi, kita tester ya. Mudah-mudahan jos hasilnya. Oke pemirsa, saya sudah di lapangan ya. Menggunakan pakaian rapih ya, takut hitam. Oke, saya akan coba tester bumerang Sukuaro ini ya. Ini seperti apa terbangnya? Kita lihat ya. Mudah-mudahan ini nurut-nurut ya, tidak rewel. Inilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aduh. Oke pemirsa ini. Nah. Oke. Wih, jos. Baik lagi pemirsa. Luar biasa. Tanpa ada rekayasa pemirsa ini langsung terjun dan langsung tes. Wow. Nih lihat pemirsa, full circle ya. Full circle lihat din. Ini harus jos, mantap ya, luar biasa sekali. Oke, kita coba lagi ya. Nah, lihat terbangnya full circle. Ini jangkauannya kurang lebih 30 meter lebih ini pemirsa. Kurang power ya ini. Coba lagi. Mohon maaf, ini belum diwarnain jadi nggak kelihatan terbangnya ya. Ini dia pemirsa, colok. Colok, mantap ya.
Jelas mirisnya asli ini. Nih. Wush. Waro. Ini dia. Bawa angin. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian ya tester bumerang Sukwaro. Luar biasa ya di cuaca pagi hari ini. Meskipun masih pagi ya, cuacanya sangat panas sekali. Ini atribut lengkap ya, panas takut hitam pemirsa. Oke, mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung, silakan klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video keren dan menarik seputar bumerang ya. Luar biasa ya. Ini bumerang yang sudutnya luar biasa ya. Ada pada jamu. Pada mau nyobain lempar. Hei. Mau cobain lempar? Oke. Ini ada Pak Dek. Kita tester ya. Ini Pak Dek. Enggak mau. Kenapa Pak Dek? Enggak mau masuk YouTube nanti. Enggak lah. Bener nanti masuk YouTube? Enggak. Iya. Oke Pak Dek, penasaran ya bumerangnya. Tapi lagi sibuk kerja ya pemirsa. Sibuk dinas. Luar biasa Pak Dek, bisa lagi. Tapi ini ya susah diatur pemirsa, harus tuningnya tepat ya. Bila mana tuningnya tidak tepat, ini akan susah sekali untuk kembalinya ya. Kalau tuningnya terlalu bawah, dia cenderung ke bawah terbangnya ya. Ini kalau terlalu tuningnya terlalu ke atas, dia malah hopper terus terbangnya tinggi. Tapi kalau kena angin ke bawah biasa ya. Ini bumerang 4 mili ya, seperti biasa. Oke, mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumerang Indonesia. Semoga bumerang Indonesia semakin dikenal di Nusantara. Oke Pak Dek, udah ya. Di dunia juga. Oke, semua sudah menyempatkan. Aduh. Hah? Oke Dek. Kak pemirsa, ini ada yang beli bumerang. Sepertinya habis dari rumah. Dari rumah saya ya? Bumerang PSK pemirsa. Ini dipegal nih anak-anak. Ini indoor ya. Ini bisa cepet banget ini kalau misalkan tahu cara settingnya mah bisa cepet banget. Yo dari mana ini? Dari mana? Jirai Mas. Wah, perumahan jauh ini, perumahan tetangga ini. Oke, terima kasih ya. Tapi itu hati-hati ngelemparnya ya. Itu di kondisi angin yang nggak ada angin, indoor itu ya. Oke, nanti malam, pagi, sore. Oke ya, terima kasih. Lihat di YouTube nanti. Thank you.